was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Siapa tidak kenal dengan kumpulan kru yang mempunyai tiga orang ahli dan mereka bertiga merupakan adik-beradik, Norman, Yusri, dan Edri, merupakan pencetus kepada perkembangan music rap dan hip-hop di Malaysia satu ketika dahulu. Antara lagu mereka yang popular adalah seperti Awas, Jangan Lafazkan, Janji Tinggal Janji, Hanya Kau, Di Dalam Dilema, dan banyak lagi. Terdahulu, tiga beradik ini masih lagi aktif di dalam industri seni negara dengan mencipta lagu dan membuat filem-filem bertaraf antarabangsa. Ramai kalangan artis yang lahir di bawah kru studio. Terkini, siapa sangka perjuangan penyanyi dan pengarah Datuk Yusri Abdul Halim ini di sebalik kostum Mustang terhenti pada minggu suku akhir program Demas Singa Malaysia musim keempat. Menyifatkan program berkenaan sekadar suka-suka dan bersifat komedi ringan, Yusri teruja apabila dapat keluar dari zon selesanya selama ini apabila menyertai Demas Singa Malaysia ini. Saya memang tahu pertandingan ini sekadar suka-suka sahaja, ibarat sekadar test market dan seronok juga. Yang penting saya berpuas hati dapat membawakan pelbagai genre lagu. Ada yang balada, ada yang rock dan rap. Mungkin ada yang beranggapan saya sudah biasa rap, sedangkan selama ini yang rap ketika bersama KRU adalah Norman dan Edri, katanya lagi. Tidak tergilan gagal marah ke peringkat akhir, Yusri mengakui puas dapat memberikan sebaik mungkin sepanjang pertandingan. Bukan itu sahaja, apa yang lebih menarik, bekas istrinya juga primadona jelita, Era Fazira, juga telah beberapa kali meneka bahawa pemilik suara kostum Mustang itu merupakan bekas suaminya itu. Ini kerana juri untuk program ini terdiri daripada Dato' Azni Nawawi, Era Fazira, Michael Ang, Anga, Nabila Huda, Zizan Razak, Sherry Al-Haddad dan Rosita Chehwan, manakala Dato' Esi Mizal sebagai host. Untuk rekod, maskot-maskot yang masih meneruskan perjuangan adalah Sang Kancil, Roti John, Matelang Teratai Bunga Matahari, dan Biskut Es Krim. Itu saja info hari ini. Sekian dan terima kasih.